sun lakunis tangaya waro kelawan Mekah hawa hawa kang dur angkor. Kalau orang Surabaya bilang bojone. Jadi beliau istrinya di sebelah. Dua-duanya diasingkan ke sini. Anak-anak beliau di depan ini pasirkan. Diasingkan ke sini, diasingkan. Anak beliau itu kalau orang Jawa istilahnya itu lanang gangsal. Pandawa lima. Wedo siji. Coba izin Pak Jenderal, coba lihat anak-anak beliau. Lanang pertama. Bendera benar. Iya. Semua lahir di Jogja Pak Jenderal. Lalu lanang yang kedua kalau orang Jawa istilahnya lanang gangsal, wedo siji. Orang Surabaya bilang Pandawa lima. Jajana beliau itu Pandawa lima satu putri. Nah, jajana beliau itu Pak Jenderal izin lanang-lanang wedo di tengah. Baru lanang-lanang-lanang. Jajana beliau lima putra, satu putri. Di sebelah ada dua Pak Jenderal. Kalau ini Pak Jenderal izin, biar juga jajarannya Pak Jenderal tahu. Karena beliau ini tawanan raja. Nah ini mengurus rumah tangganya beliau, aku dalamnya. Nanti kalau pendereknya laskar pun ikut di Manado. Iya, karena beliau tidak langsung ke sini Pak Jenderal. Dia di Manado dulu. Dari Batavia, emergensi pindah ke Manado. Ini tempat tawanan beliau dulu sih? Benteng Porotterdam. Oh, di Benteng situ. Ya, sewu, doa dulu Pak Jenderal. Iya, sewu, silakan Pak. Sukmo madu sarining perwito maneka warna proto bangun projo sampurno sangkala tido mungso ana bentuk kata sirno yang sing rasa margito mugia den set ya usoto kalimo soto ya pidati mustiko sajroning jiwa raga bejo mulya waskita dinyaya bawa leksana biar manjing sikra sikra ampun sukdom segoro gondo arum surep dupa ku melun hinulah niat ingsun hangi dung saka kang luhur ditahing sang hyang agung rembesing tresno tonton. Nah ini meja ilustrasi ngilisiru Pak Jenderal. Makanya kadang kalau anggota saya tanya Pak Jenderal izin ini sewa. Ada saya bilang, kalau masuk anggota saya waktu itu mana? Karena kalau kota Runa, Akmir, kamu harus tahu ini. Karena ini di Kresidenan loh, di Magelang loh. Ini waktu beliau jadi diplomasi. Ya tempatnya di Kresidenan. Tempatnya adik-adik masuk Taruna. Jadi begini ilustrasi pertemuannya. Nah, ini semua ditangkap gitu ya. Ini semua jajarannya militer. Ini cuma dibuat replikanya. Supaya adik-adik bisa lihat ilustrasi potret pertemuannya waktu beliau diajak diplomasi ya, yang tempatnya Kresidenan itu yang ada kursi yang aslinya sama jiwanya ya, karena beliau tidak asingkan bersama istri dan anak-anak karena beliau nyatakan perang secara pribadi
seandainya beliau dikawal di internal, di backup di kerajaan, tidak begini loh ceritanya. Tapi keadaan di Sewu Pak Jenderal izin, saya bilang sama Dede, kita lihat substansialnya. Jogja berdiri kan karena konspirasi. Karena konspirasi ya, akhirnya dengan Kianki, bagi bahasa sejarah, berdirilah Melayu untuk Jakarta. Kalau di sini kerajaan gua sama kerajaan Palu, katakan. Nah, kalau di Jogja, kerajaan Solo sama Jogja. Jadi yang di Solo kakak, yang terjadi karena manuvernya kolonial luar biasa, akhirnya Solo pun terbagi dua, ada mangkunegara sambar nyawa. Nah, di Jogja juga begitu, Mangkubono sama Pakualaman, gubernurnya Mangkubono, wakilnya Pakualaman. Nah, inilah kadang saya bilang izin Pak Jenderal, kadang saya bilang sama Dade, ya inilah konsekuensi perjuangannya. Makanya beliau diasingkan bersama istri dan anak-anak. Kenapa beliau diasingkan bersama istri dan anak-anak? Ya, Sewu, Pak Jenderal, saya bilang sama dia nih, kamu harus paham loh instrumen militer. Instrumen militer itu stabilitas jajahmu. Jangan ada lagi provokasi-provokasi. Makanya diasingkan istri dan anak-anak itu, supaya tidak ada lagi cerita-cerita tentang makanan. Makanya dia sih dengan istri dan anak-anak, 5 putra, 1 putri. Dan istri dan anak-anak beliau tidak diambil selena-lena begitu loh. Ada di apinya. Karena beliau ini raja loh. Karena beliau nyatakan perang secara pribadi, akhirnya istri dan anak-anak ada di apinya. Makanya internal kerajaan tidak bisa lama. Karena selalu dia jatuhkan kata-kata. Kalau kita baca sejarah Pak Jenderal ya, dengan perjanjian dia, berdirilah Nayo yang kaki. Siap Pak Jenderal. Terima kasih banyak Pak. Mari kita sudah datang ke Pak. Mari kita sehat. Pak Jenderal. Terima kasih. Sukmo madu sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tiga mungsa ana bentuknya tasirna yang sing rasa margina mungkia den set usoto kalimo soto ya tidak dimustika.